dihormati Rektor UBSI Bapak Dr. Isidro Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, IPU, ASEAN Heng. Yang saya hormati Ibu Diah Tasari MKom selaku Direktur Bidang Akademik. Yang saya hormati Bapak Suharyanto MKom selaku Wakil Rektor Bidang Non-Akademik. Yang kedua, kalian kan nantinya diharapkan jadi seorang profesional di bidang IT, benar gak? Kalau kalian nanti bekerja sebagai seorang profesional IT, apakah kalian bisa menentukan sendiri, saya nanti kerja bagian ini, teman saya ini, leader saya adalah ini, kepala saya adalah ini, dan sebagainya, bisa gak? Dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan
presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada kaproli kita yaitu Bapak Rahmat Adi Purnama M.Prom. Latar belakang konteks Olim, perusahaan saat ini berencana untuk meningkatkan performa penjualan dengan menentukan metode pemasaran yang diberikan kepada pelanggan dengan berbagai kebutuhan. Selanjutnya ada Muhammad Syafikri dari BSI Farmasi. Dari BSI, saya Muhammad Syafikri dari BSI Farmasi. Nah, kita aja satu. Apa sih masalah yang ada dalam e-commerce? Mayoritas kita sebagai pembeli hanya melakukan satu kali transaksi saja, yang menyebabkan frekuensi pembelian rendah. Penilaian tuh kalau sudah selesai di checklist pakai pulpen.
terima. Bang itu bang boleh nggak? Bang benda bang. Waktu tinggal misalkan 2 menit lagi saudara-saudara. Mana boleh? Dan langsung saja kelompok 4. Iya, di ada kelompok 9 kelompok 4. Oke, mengamankan bola, jangan salah gawang. Waduh, hampir mau freestyle saudara-saudara, tapi tidak bisa. Dan, sampai jatuh-jatuh. Perlahan tapi pasti kita lihat. Sekali tendangan membelah lautan saudara-saudara, hampir saja. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah ya, rangkaian IT Bootcamp dengan tema software development dan juga network security ya, rangkaiannya hari ini memasuki rangkaian terakhir. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MM, Mkom MPD, Education Engineer. Kegiatan ini dilaksanakan untuk terus memberikan penguatan pengalaman kepada para mahasiswa untuk dapat mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Bootcamp 2023. Cuak! Gue Lina Fazalianti dari kampus UBSI Margonda. Gue Firza Aldiansyah dari kampus UPSI Fatmawati. Saya Safira Nur Ahmadini dari kampus Cengkareng. Saya Galmif Tagung dari UBSI Fatmawati. Saya Ransyala Semuarang dari kampus Margonda. Pastinya senang banget karena udah menambah relasi, berkenalan dengan teman-teman baru. Kita di sini belajar sambil seru-seruan yang sebelumnya belum pernah dirasain di kampus. Pasti senang bisa menambah teman baru, pengalaman, experience. Seru banget karena kita bisa belajar dan juga berkenalan dengan anak-anak dari kampus BSI lainnya. Saya bisa menghargai waktu atau memanfaatkan waktu dengan baik. Dan saya juga bisa bekerja sama dengan tim dengan baik. Banyaknya ilmu-ilmu yang saya pelajari, pertemanan yang sangat luas dari kampus-kampus lainnya.
semoga lanjut untuk tahun-tahun berikutnya, nggak cuma di semester 4 aja, semoga bisa di semester 5, 6, dan seterusnya. Semoga bisa waktunya di hari weekend agar tidak mengganggu yang kuliah sambil bekerja. Ditambah lagi harinya karena acaranya terlalu padat. Adain terus acara ini, dan kalau bisa sih waktunya agak luang ya, agak longgar gitu, biar kita bisa bersenang-senang secara bersama lebih lama lagi. Semoga kedepannya waktunya bisa diperpanjang dan juga banyak acara dan keseruan lainnya. Lebih dipersingkat lagi waktu games-nya, biar lebih banyak menambah ilmu selanjutnya. Mantap. Cuak. Luar biasa. Seru. Gokil.